boleh. Langsung saja kita terima telepon dan langsung kita berikan hadiah sebanyak-banyak. 500 ribu rupiah. Dan uangnya akan kita bagikan kepada yang bisa menjawabnya. Hayaa! Apabila ibu di sana bisa menjawabnya, maka ibu akan mendapatkan... Duit. Duit. Hayaa? Hayaa! Kalau bapak-bapak... Okay. Kuisinya... Apaan? Apaan? Hayaa! Ampura! Kuisinya di mana? Ya. Hayaa! Hayaa! Kuisnya tuh di sini. Dengan bapak siapa? Enggak kan ini Bu Eni. Dengan bapak siapa Bu Eni? Dengan bapak siapa Bu Eni? Suaminya maksudnya siapa namanya gitu Bu? Dia orangnya emang banyak tanya. Belum punya suami. Belum proses. Berarti Kenta silakan ke rumahnya. Ya. Aduh. Aku pergi ya. Bu di mana? Deh, saudaranya Kaisar nih. Di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Saudaranya Kaisar. Saudaranya Kaisar. Ini. Bukan, iu. Kaisar apa? Akihito. Akihito. Raja. Raja. Kaisar. Kaisar. Kaisar yang gini-gini. Ting-ting-ting. Ah, itu Kaisar. Belakangannya. Harusnya begini dia. Ya, oke, langsung saja. Kepada Ibu Eni yang ada di... Di Bandung. Di Banding. Bandung. Bandung. Itu kalau Mahkamah Agung... Itu ya, itu mah lain persoalan kasus. Dibanding? Banding. Banding? Naik banding. Kali di ini? Di Bandung. Dinaikin juga Bandung? Naik mobil. Naik mobil, pergi ke Bandung, jalan-jalan. Kok kalau banding tuh dinaikin? Cimahi, sono, bodas. Ya. Hati siapa tuh? Hati saya! Hayaa! Kenapa emang? Hayaa! Ya, kepada Ibu Eni, silakan. Silakan. Bare-bare apa? Bare-bare apa yang kotor? Bare bambu. Bare potang lumpur. Yang B, bare pohon lumpur. Iya! TV sono, lain. Enggak jemu dia. Halo. Diam. Ini anak berapa, Bu? Laki, lanang. Angkat. Siapa? Siapa berapa? Kuisnya di mana? Kuisnya aku di sini. Iya. Tanya siapa namanya, di mana? Muhammad di Pasar Rebo. Oh, Muhammad di Pasar Kemis. Pasar Rebo. Pasar Kemis mas itu, Kebayoran dulu. Ini di mana? Pasar Rebo. Pasar Rebo. Sono. Sekarang hari apa? Sekarang hari Senin. Oh, berarti Muhammad di Pasar Senin. Ya kagak. Tinggal di Pasar Kemis. Kederat tuh. Oh, dia tinggal di pasar, mana bisa tenang? Deket pasar, Bang. Lagi tidur tuh ada yang nawar timun. Suruh pindah dong. Ya gimana mau pindah, emang aneh soalnya kecuali dia dapat gusuran baru dia bisa pindah. Pak Muhammad. Bukan namanya bukan Pak Muhammad. Pak Muhammad namanya. Muhammad Pasar Rebo. Tuh, kan. Namanya siapa? Munarman nih. Muhammad. Ah dulu, Bang. Siapa namanya? Juhaman. Tuh, kan. Pakai Juhaman. Juhaman. Nanggung amat namanya. Ya nama dari orang tua. Masa Juhaman? Cuhaman. Itu bukannya cuti nih. Isan abadi. Cuhati. Cuhaman. Cuhamang. Yang ada di Pasar Rebo. Cuhaman dia ada Pasar Kemis. Pasar Rebo? Oh pindah. Bukan pindah. Pak Cuhaman maunya di pasar mana sih? Bebas deh sekarang. Ini saya jadi gak berantem aja nih. Pak Cuhaman tinggal di pasar. Orang mau dagang. Bukan Pasar Rebo. Jadi repot. Pasar Rebo. Orang di mana-mana hari Rebo dulu baru Kemis. Di mana? Di mana-mana, Senin dulu. Kalau kalender hijriah, ya, Minggu, Ahad. Ya, benar. Bapak siapa sih di sini aja? Oke, kepada Bapak Cuhaman. Cuhaman. Dengarkan. Ini Bapak Kenta gak pakai angu. Akan menyanyi. Kenta di tukang somai adanya. Ya. Jangan kau pilih dia. Pihak. Mampu mencinta
bisa kau serahkan. Pertanyaannya. Sekarang, Neng. Yang ngarang lagu ini nih. Kenapa bang orangnya? Bunuh diri. Gara-gara? Jadi yang nyanyi. Orang jadi berantakan. Oke, okay, pernyataannya adalah? Pertanyaannya. Lah kok diganti? Ya kagak emang juga. Ada begitu pernyataan kalau ada perjanjian salah satu. Salah satu? Iya. Berarti ucoret ganti yang baru? Bukan. Itu salahnya satu? Bukan perjanjian jual beli. Jual beli ampe? Ya terserah. Jual cara beli beras? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Ya kalau dia mau, kalau punya beras. Lah kan bisa gak jadi juga. Ini jauh banget, kok mau jadinya? Ganti deh paling nyaman. Ya, oke. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang dinyanyikan oleh Kenta? Cinta dan Rahasia. Muncrat lu. Beli itu, saringan di Kemayoran aja. Jauh amat, Mas Rebo. Yang buat truk. B. Cinta Langga. Langga? Cinta dan Rangga. Cinta Rangga, cinta dan Langga. Cinta dan Rahasia. Ya, 500 ribu. Aduh sekarang mulai sombong. Sombong? Mulai sombong? Iya. Tahu sombong? Tidak tahu. Sombong tuh belagu. Tidak kenal lagi sama teman. Ragu? Belagu. Beragu? Lu ngomong sendiri dah. Ini akhirnya jadi berantem nih. Berantem? Aduh sekarang investasi. Investasi? Iya. Investasi apa? Properti. Properti? Iya. Nih, kecerekan properti. Teleponan properti. Properti. Paham? Paham. Hah? Paham? Paham? Paham apa? Paham. Paham. Paham itu suaminya Bu Ham. Suaminya Bu Ham. Punya anak namanya si Ham Ham. Ya, saya sebenarnya mau nanya soal keuntungan saya berinvestasi dengan Mbak. Iya, jadi tadi kan udah lagi diproses dan keuntungannya tuh bakalan 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Waduh. Iya, pokoknya enggak akan nyesel deh investasi punya saya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak udah bantu saya. Saya bentar lagi udah enggak sabar pengen jadi orang kaya. Iya. Ini namanya punya kastor ini bakalan saya beli nih tanahnya. Oh, ide, saya gusur biar minyak pada kagak disebari. Iya. Iya benar Pak. Pasti nggak akan rugi kalau investasi di kantor saya. Iya terima kasih. Saya bentar lagi juga masih lajang ini. Hah? Lagi. Maksudnya gimana tuh Pak? Lagi mau nyari dia datang. Kamu di sini. Kamu di sini. Sekarang aman. Kalau punya toko mati lampu udah aman. Kenapa emang? Gua udah beli genset. Ini kan orang. Iya. Iya enggak di sono di parkir depan. Nanti. Dia mah iya-iya aja soalnya. Iya. Do kok enggak kerja sih Do? Kan jangan lu shiftnya tukeran sama gue. Orang Jepang. Orang Jepang? Iya. Coba ajak ngomong. Ini orang Jepang. Konnichiwa. Bukan. Bukan. Ini mau orang Parung. Orang Parung mau pulang. Apa? Mau pindah. Kok bisa dipindahin gitu? Enggak dipindahin. Itu dari Parung. Emang dari Cilandak nginclok ke sana. Ke Parung. Pamulang. Aduh. Sabar, teman. Pamulang dari mana? Pamulang. Di sana baru jauhan lagi. Oh, orangnya. Wilayahnya Parung sono. Coba ngomong Jepang. Sinian, jangan sono, sinian. Enggak, biarin aja. Oh, bumi berat kemari ya? Do kara kitan desu ka? Wakarimasen. Wakarimasen? Wakarimasen. Wakarimasen? Nande? Ngomong apa dong? Bisa keramas di atas seng. Bahasa Jepang. Gumbrang gambreng di atas seng. Iya, sakramas atas seng itu ada artinya. Apa itu? Enggak tahu gua juga artinya. Apa. Artinya apa? Wakarimasen. Wakarimasen. Itu apa artinya? Wah, artinya tidak mengerti. Hah? Kok tidak mengerti dia ngomong Jepang? Kalau tidak mengerti mah ngomong bahasa aja. Bahasa aja? Aja?
Waduh. Waduh. Kumaha? Kumaha? Darah rama. Darah rama. Darah ragon. Darah ragon. Kompak kodok. Kompak kodong. Kompak kodong. Kompak kodong apaan? Cek saha. Cek saha. Kompak kodong. Cek saha. Kompak kodok. Kompak kodok. Cek saha. Cek saha. Cek noris. Cek noris. Bintang dalam. Bintang dalam. Au. Asas. Asas. Ini saya berinvestor sama Mbak ini. Berinvestasi. Berinvestasi mau apa? Ayo dong kerja kali gantian. Gampang, bentar lagi gue menjadi orang kaya, buat apa gue kerja? Belagu lu, aduh. Lu kan kerja sama gue sama-sama di sini, kok sombong banget sih, Dul? Ya boleh sombong. Wah, Belanda sudah dekat. Belanda sudah dekat. Kenapa dia jadi tiba-tiba tinggi? Gak boleh makanan. Gak boleh. Di mana? Gak usah sombong, lu kan kerja bareng sama gue, sama-sama. Ntar sok-sokan lagi mau kerja. Warisan dari mak gue. Eh, lu tau mak gue ya, mak gue asal jalan begini, jalan yang gebruk, mulu kagak bisa diem. Oh, karena banyak duit? Tapi cer. Kurang awas ya, mak. Investasi apaan sih, Du? Ini sebenarnya apa yang diinvestasiin sih? Rumah, oh rumah. Nih buktinya ya, nih, ya, bukti dia sudah berinvestasi di kantor saya. Rumah. Ini dia, nah investasi untuk kalender. Iya, akan menguntungkan sekali. Mbak, rumah. Wah, lu bilang rumah, kalender begini mah bisa. Ini aja berdua nih pernah foto buat kalender itu ya, toko emas ya. Gini, sama toko bangunan. Emang begituan. Mbak, tadi kan sesuai, nggak sesuai. Tadi itu dong. Foto rumahnya untuk kalender, foto Pak. Foto kalender. Nah, di sana banyak banget udah konsensper. Ya, itu akan sukses juga, Pak. Sukses apa buat kalender doang? Eh, sukses. Eh, nanti ada. Seketipu dong, Naja Tony. Enggak lah, Pak. Kan tadi langsung mendingan aja. Mendingan lu investasi bareng gua dulu daripada sama dia. Gua mah lebih jelas. Gua udah punya toko gede banget lagi di mall yang terkenal. Gua investasi gua tuh servis payung dulu. Wah, bagus dong. Gimana ini masa saya investasi sama kalender? Sombong. Makanya jangan sombong. Sombong loh. Daripada sombong, mendingan kita nonton bukanya terus di sini. Iyalah. Setiap hari dari jam 5 sampai dengan jam 6 lewat. Terus yang di Twitter juga yang udah nge-tweet tuh langsung lihat timeline-nya. Silakan, ya, silakan, silakan. Nanti kalau ada yang menang dapat semua. Pokoknya hadiah banyak di sini. Ini kalau digali nih, ini duit mulu. Besok-besok akan saya keluarin lagi. Tetapnya, pokoknya saksikan terus bukanya tuh di sini.